Hai, selamat sore teman-teman. Bentar, serta dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pakan ya. Masih melanjutkan pembahasan video dari sebelumnya. Jadi kali ini saya ingin mengulas tentang daun pepaya. Ya, daun pepaya untuk pakan lobster air tawar. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 manfaat tentang daun pepaya untuk konsumsi lobster air tawar ya. Jadi kita akan memanfaatkan alam untuk pakan lobster air tawar kita. Jadi kita meminimalisir pengeluaran juga ya teman-teman ya. Dan gak main-main ya, ternyata manfaatnya itu sangat-sangat banyak. Dan salah satunya itu ada 5 yang saya rangkum. Dan saya akan share tentang manfaat pakan untuk lobster air tawar kalian di rumah ya. Oke, jadi langsung aja ya teman-teman ya. Daun pepaya ini memiliki kandungan gizi yang beragam ya teman-teman. Jadi diantaranya itu ada vitamin A, ada vitamin B1, ada vitamin C, lalu ada kalori, ada protein juga, ada lemak, ada hidrat arang ya atau karbohidrat, lalu ada kalsium ya teman-teman. Jadi sangat kompleks nih, sangat banyak manfaatnya untuk lobster air tawar kita. Jadi yang pertama yaitu bisa mensterilisasi air kolam kalian. Maksudnya gimana tuh sterilisasi ya? Kedua, manfaat selanjutnya jika menggunakan kolam terpal ataupun kolam terpal baru. Nah, cara mensterilkannya adalah dengan menggunakan daun pepaya juga. Tapi caranya berbeda, teman-teman. Tadi kan bisa disebar. Kalau ini bisa ditumbuk halus lalu dicampur air, aduk rata, diamkan selama 15 menit. Kemudian bisa disemprotkan ataupun dioles ya. Dioles apa sih? Ya, kayak disemprotkan gitu ke dinding-dindingnya ataupun ke terpal kolam terpal kalian ya. Lalu biarkan ramuan kering tersebut 5 hari, teman-teman. Mengendap 3 sampai 5 hari ya. Lalu ketika udah kalian aduk rata di kolam terpal tersebut, lalu bisa dibersihkan kotoran daun pepayanya, lalu dibilas hingga bersih. Kemudian isi air dan kolam siap dipakai serta terbebas dari penyakit. Itu tujuannya ya teman-teman ya. Lalu manfaat yang ketiga,
Daun pepaya diyakini ampuh sebagai obat stres lobster tawar yang baru dibeli. Bisa dimasukkan ke dalam kolam pemijahan, karantina, pembenihan atau pembibitan. Selain itu, daun pepaya ini bisa menjadi obat agar lobster tawar kalian itu lebih tenang ya dalam kolam, biar nggak stres ya teman-teman ya. Itu sangat perlu ya. Lalu selanjutnya yang keempat, manfaat yang keempat. Lobster tawar ini adalah salah satu hewan yang memiliki sifat kanibalisme ya teman-teman ya. Jadi untuk menghilangkan sifat kanibalismenya, yaitu dengan memberikan daun pepaya yang telah dicincang halus dengan campur sedikit tetesan molase atau M4, kalau kami M4 ataupun air tebu ya teman-teman, ataupun air gula merah ya. Lalu diaduk hingga ramuan merata dan diamkan selama 15 menit, kemudian ramuan siap disajikan dan diberikan kepada lobster tawar ke dalam kolam kalian. Dan yang terakhir, yang kelima ya, manfaat selanjutnya bisa menjadi pakan alami nih. Jadi tidak hanya dapat digunakan untuk menstabilkan pH kolam aja ya teman-teman ya. Dan pepaya juga bermanfaat sebagai pakan alami lobster air tawar. Daun pepaya dimasukkan ke dalam kolam lobster air tawar akan ditumbuhi lumut teman-teman, di mana lumut tersebut akan dimakan oleh lobster tawar yang sudah pasti makanan. Udah pasti nih, lumut itu jadi makanan alaminya lobster tawar ya, karena mengandung kandungan yang menyehatkan buat lobster tawar kalian. Gitu teman-teman. Oke, sepertinya videonya cukup ya teman-teman ya, penjelasan saya 5 manfaat pakan alami, yaitu pakan daun pepaya untuk lobster tawar. Oke. Kalau gitu jangan lupa subscribe teman-teman, jangan lupa di like dan di komen jika ada pertanyaan. Barangkali kita bisa sharing-sharing tentang ilmu budidaya lobster tawar. Dan sekali lagi semoga bermanfaat. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video and bye.